RRI NET. Informasi, budaya, dan global. RRI NET, Radio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Bupati beserta Forkopimda Kabupaten Rotendau, yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir, dan pejabat-pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di sebuah acara yang luar biasa. Sejak saya datang kemarin di Kejaksaan, dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur nyampe di Rotendau, saya sangat bangga sekali bahwa Pak Kajari beserta Forkopimda sangat kompak. Itulah sebagai wujud bahwa Forkopimda itu adalah sebuah satu kesatuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di daerahnya masing-masing dengan cara bersatu, ngomong bersama, sehingga kehadiran Forkopimda dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Rotendau. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengaturkan ucapan yang terima kasih sedalam-dalamnya atas penerimaan kepada anak-anak kami yang ada di Kejaksaan Negeri Rotendau, khususnya saat ini alhamdulillah Pak Kajari sedang melakukan kegiatan jaksa menjaga lingkungan. Ini hal yang luar biasa yang harus didorong. Karena apa? Dengan lingkungan yang hebat, dengan lingkungan yang bagus, maka sebagaimana disampaikan oleh Ibu Bupati, maka insya Allah dengan pelepasan tukik ini akan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat, akan juga memacu pertumbuhan pariwisata. Karena apa? Saya melihat mulai kemarin luar biasa sekali potensi pariwisata di Rotendau ini. Hanya sekali lagi perlu adanya iklan atau penyampaian lebih luas kepada masyarakat. Sehingga apa, masyarakat menjadi lebih tahu dan paham betapa hebatnya potensi wisata yang ada di Rotendau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi, saya, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat berbahagia bisa berkunjung ke Bapak-Ibu sekalian. Apalagi saya melihat betapa penyambutan mulai sejak awal sampai hari ini yang luar biasa. Tentunya, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Karena kami juga membawa rombongan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.